Harapan saya bajet 2025 ini lebih pada mesra rakyat. Sistem pemparitan itu saya harap diperbaiki dah dari semasa ke semasa. Fokuskan pada yang paling penting dulu lah. Untuk menarik orang muda untuk lebih berilmu dan berpendidikan tinggi. Banyakkan peluang pekerjaan kepada muda. Semua masjid, semua surau dengan negeri Melaka wajib adakan koperasi. Harap ada inisiatif untuk peniaga-peniaga yang mana terlibat banjir yang teruk lah. Peniaga hanya boleh menggunakan yang botol kan. Jadi itu menyukarkan untuk kita orang juga lah. Daripada segi bajet, daripada segi kewangan lah. Harapan bajet 2025 Melaka kategorikan pada dua. Orang lama, orang muda. Kalau orang muda, pastikanlah pendidikan itu diutamakan. Kos pendidikan yang sekarang ni sedang meningkat dah kan. Mungkin boleh dibagikan subsidi yang lagi rendah untuk menarik orang muda untuk lebih berilmu dan berpendidikan tinggi. Manakala untuk orang lama, kalau yang berpencen, okeylah. Mungkin yang tak berpencen ni mungkin ada peluang-peluang pekerjaan ataupun lebih pada mesra rakyat. Mungkin pihak kerajaan boleh menyediakan bantuan-bantuan macam subsidi lah. Sara hidup lah, sebab kebelakangan ni memang sara hidup yang tinggi. Harapan saya bajet 2025 ini lebih pada mesra rakyat. Pandang rakyat, sebab rakyatlah yang membantu kerajaan. Sebagai satu badan koperasi berbentuk surau dan masjid ya, di Negeri Melaka ni, kami berbesar hatilah sekiranya kerajaan negeri dapat memberi apa tu satu sumbangan yang amat bererti. Contohnya dapat mengeluarkan satu geran khas lah kepada koperasi-koperasi, khususnya koperasi surau dan masjid ini, supaya dengan adanya geran-geran ini dapat kami memperluaskan lagi modal perniagaan kami. Dan sekiranya dengan adanya bantuan-bantuan ini, kami dapat meluaskan lagi perniagaan ini. Semua masjid, semua surau dengan negeri Melaka wajib adakan koperasi. Banyakkan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda, peluang perniagaan atau buatkan program-program untuk anak-anak muda, program kemahiran dan sebagainya. Apa memberikan satu insentif khas untuk anak muda yang mungkin nak berniaga, untuk memberi bantuan kepada kumpulan-kumpulan yang memerlukan lah. Dan pada pandangan saya, mengutamakan lebih banyakkan program-program agama untuk sahsiah kepada anak-anak muda dengan orang insan pengurusi Melaka lah. Fokuskan pada yang paling penting dulu lah, pada kesusahan rakyat dulu. Yang itu paling utamalah. Saya harap masa akan datang banjir tak berlaku lagi di Lubuk Cina ni lah. Kalau berlaku pun, orang kata itu bencana alam. Kalau berlaku pun, ada bantuan segera. Sistem pemparitan tu saya harap diperbaiki dah dari semasa ke semasa kan. Yang mana yang cetek tu kita dalamkan kan. Sebab apa banjir ni, macam saya menjual barang-barang basah dan kering, sayur, ikan. Pada bila banjir tu kan, barang-barang saya semua hanyut. Kita tak tahu pula banjir. Betul. Jadi barang-barang yang saya ambil banyak ni, contohnya macam halia, dua kampit semua-semua ni, semua hanyut. Habis hanyut. 3 hari dia berkendam. I harap ada insentif untuk peniaga-peniaga yang mana terlibat banjir yang teruk lah. Peniaga hanya boleh menggunakan minyak botol kan. Jadi itu menyukarkan untuk kita orang jugalah. Daripada segi bajet, daripada segi kewangan lah kat situ kan. Jadi saya berpendapat penggunaan minyak paket ni, peniaga boleh menggunakan minyak paket seperti dulu lah. Itu lagi mudah untuk kita orang daripada segi kewangan. Nak guna minyak botol. Lepas tu kalau macam penggunaan minyak paket, kalau KPDN KK datang, kita orang kena.
Jadi daripada situ memang agak sukarlah untuk berniaga kan. Saya nak mencarangkan supaya gerai-gerai macam ni boleh tambahkan lagi apa, kios ke, untuk senang orang letak peralatan untuk situ, kemudahan untuk orang. Untuk kalau contohnya kalau hujan ke, whatever ke, tak adalah barang-barang tu terbang ke, membajik ke, macam tu. So bila nak kemas pun, masuk kereta ni semua. Perang-perang kita kan dua orang perempuan je. So bila tak ada macam tu, kena angkat masuk kemah, turunkan meja semua, angkat benda berat, berat lah.